Wah, kalau ini mah sama-sama alien kostum. Ya, berarti si dadunya ini tidak terlalu itu ya, guys, ya, works ya. Now shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back kemarin channel. Video kali ini aku mau test drive, guys. Jadi di Champion League ya, aku main pakai Evo Elin. Ini enggak aku beli legendary, soalnya ini emang akun mau aku buat buat apa ya namanya, jarang jajan gitu loh, guys. Jadi ini kemarin aku ngejar Elin Handbook Costume Gem ini yang versi 2. Ini skillnya kan saat lawan bom landmark 60% tembakan bom sesuka hati. Kalau kalian belum lihat kontenku waktu ngejar ini, bisa dilihat di konten sebelum ini ya, guys, ya. Nanti mungkin aku kasih di kanan atas kayak itu. Oke, kita mau test drive. Ini aku pakainya, ini udah nggak ada buff, jadi udah nggak ada buff kopi-kopi sudim ini. Jadi kita pakai ini otomatis. Habis itu ini buat shieldnya, saya ini belum ada shieldnya ya, aku pakai shield marble. Terus habis itu aku pakai helm discharge. Aku sebenarnya pengen pakai scarecrow titanium tapi tidak ada di akunku ternyata. Kan baru kan itu scarecrow titanium helmet, tapi aku nggak ngejar, guys, aku nunggu dark waktu itu. Oke, di sini ada Exile Kings Sky Island, guys. Jadi emang Sky Island itu wajib banget buat aku, soalnya enak mobilitasnya. Jadi kita mau main di Champion League. Oke, ini udah win 3, guys. Jadi aku ini mission dari mission harian itu, aku udah win 3. Ini juga belum terpenuhi ya, kurang 2 kali, kalau yang ini kurang 1 kali. Jadi kita main aja sampai win 9, insya Allah sih ya. Cuman nanti mungkin lawannya entah ya, kebanyakan Elin mungkin ya. Begitu, nanti aku sih dulu waktu itu, maksudnya waktu pakai Elin itu, dadunya aku ganti pakai dadu jadul itu, keluarnya tuh lawannya enak-enak, guys. Coba ya, coba aku pakai jadi fish dulu, guys. Nanti baru kita ganti kalau emang lawannya sama aja, kita pakai yang dadu baru, begitu. Oke, bismillah ya. Deg-degan, guys, main Champions League. Jadi pressure-nya lebih dapet sih. Oke, lawannya Kimon. Kedua, nice. Jadi ini Kimonnya bawa scarecrow. Aku tuh pingin ini, guys, tapi kenapa nggak diangkor di versi dark ya, aku gak tahu. Padahal enak banget tuh. Jadi dilewatin itu jadi scarecrow nih. Kita harus menghindari heart attack sih sebenarnya. Bisa ditangkal pakai yang purify yang dapat dari special area itu loh, guys. Ini aku nggak test drive ya. Oh, bombingnya ya, ini bombingnya keluar, nice. Ini 60%, jadi lumayan gede. Oke, kita bakal kesini aja. Kita di sini, kita bayar. Oke, nice. Kita di sini. Kita pakai ini, guys. Oke, nice, langsung jadi. Kita ke sini jadi fishnya. Oke, kita tarik. Ini diaktifin dulu si drone-nya ini, lumayan kan tambah shield. Kita masih ada double, saya ini baru turn pertama. Dan dia nggak bawa ego, jadi kita bebas untuk berkreasi ini sebenarnya. Oke, okay, udah hilang. Ada exchange, kita bisa exchange sini. Oke, okay, kita kasih jellyfish di sini lagi. Oke, okay, kita di sini. Oh, dapat red, nice.
lagi, tarik terus pokoknya. Tarik, tarik terus. Ini kita X-in aja, soalnya dia lebih banyak ya. Oke. Oh nice. 4-0. Alhamdulillah sih. So far pakai dadu jadul lumayan ya, ketemunya masih Kimon kayak gitu. Oke, kita coba lagi langsung. Kalau ketemunya udah sama GG-nya, mungkin aku bakal ubah dadu ya, guys ya. Begitu. Oke, menurutku ya buat ini apa? Nah kan ketemunya kayak gini guys. Jadi bisa dicoba trikku ya. Kalian pakai dadu. Tapi ini full itu sih. Full apa? Full attack sih guys. Ya hoki-hokian, balik lagi ke hoki tadi. Tapi so far kita main nomor 2 itu adalah suatu keberuntungan buat kita. Soalnya ini tipenya lawannya tuh lawan card sama-sama bangkrut. Jadi kitanya tipe card bangkrut, lawannya juga tipe card bangkrut guys. Jadi lumayan sih. Tapi kalau Yomra dan Nike itu di map yang ini, itu sedikit merasa dirugikan sih menurutku. Saya kalau ada apa, ada namanya apa ya, magnetnya aktif, jadi kena bulldozer tuh loh guys, ini ya keraknya, ini lavanya ini. Oke. Dia baru pertama sih. Kita ke sini aja. Kita ke sini. Sayangnya enggak kena ini guys di sini. Oke, kita undang. Kita ke sini. Nah, nice. Sebenarnya enggak apa-apa sih kita di sini. Cuman yang kena heart attack gitu. Wih, heart attack-nya 500M guys. Gila sih. Oke, nice. Kita pakai ini apa nih, overcharge. Double 2 coba ya. Wih, oke, nice. Mantap. Oke, nice. Ada shield drone. Kita pakai jellyfish di sini seperti biasa. Nah, ini kan kena bulldozer kan. Dia menjual guys, saya tahu akunnya tuh baru raw yang pertama guys, begitu. Oke, so far ini udah aktif ya, tadi kita udah lihat sendiri si kostum gemnya udah aktif. Oke, kita lanjut terus aja. Jadi aku kemarin tuh sebenarnya kenapa tahu si dadu jadul itu bikin lawan kita itu agak lumayan tidak terlalu. Wah, kalau ini mah sama-sama enin kostum. Ya, berarti si dadunya ini tidak terlalu itu ya guys ya, box ya. Ini dia pakai scarecrow lagi, astagfirullah. Jadi aku pengen ini sih sebenarnya, tapi nunggu versi dark. Begitu. Oke, kita main nomor 2. Dia Thailand guys, jadi kemungkinan sesuai mitos kita, kalau kita lawan Thailand dia tuh 100% work semua. Nanti kita lihat ya. Ini dadunya dia baru sih. Kukira ngaruh sih, cuman kita bakal lihat. Tapi tadi electromagnetic movement-nya dia nggak aktif, nice. Oke, dia spacing-nya aktif dan jellyfish-nya aktif. Oh, dia pakai jellyfish di sini, guys. Ini kita nggak bisa menang conversion ya. Dan di sini ada exo.
yang penting kopi-kopiku itu ada di sebelah dia sih, bisa terkurangi ya apa silknya. Ini yang kostum jam pertama ya, yang super silk. Sebenarnya sama aja sih, kalian mau pakai tipe silk kayak apa, yang otomatis kayak gini atau yang kayak aku ini, silknya dari silk marble HP ini, Invitation Cup, itu juga bisa, cuman beda. Jadi bedanya ini super silk kan bisa menangkal segalanya. Tapi kalau yang silk ini cuman beberapa aja, nggak semua bisa ditangkal. Begitu. Oke, dia ke situ. Yes, nice. Jadi aku mau ke sini dulu aja. Habis itu aku kasih di sini. Aku mau, oh, kita undang dulu. Nice. Oke, dia kita ke sini, guys. Oke, nice. Aduh, kenapa sih nggak aktif tuh? Apanya tuh namanya si itunya? Oke, dadu double, nice, dadu double. Oke, jellyfishnya aktif, mantap sekali. Ya, ini kukurangi lagi, mantap. Terus habis itu kupanggil. Oke, mantap sekali, kupanggil. Ya ini keuntungan sih, kita main nomor 2. Nih aku pakai dadu double. Kita tabrakin lagi dia. Pindah di mana ya? Di sini aja kali ini. Oke. Kita ke sini. Oke, okay, nice. Jadi alhamdulillah sih. Oh, nggak bisa kena. Aduh, kenapa tadi nggak di sini ya, guys ya? Coba lah. Ya, kena guys. Dia bisa aktif nggak itunya? Electromagnetic movement-nya. Cuman discharge-ku nggak aktif sih ini. Kan aku bawa helm discharge kan, nggak aktif kan. Oke, dia udah game over guys, udah kena dua attack. Nice, so far kita masih beruntung. Apa ini gara-gara dadu jadul? Lanjut ya guys ya. Tahu aja diamondku tuh habis-habisan guys, gara-gara kemarin ngejar kostum jam. Banyak yang protes sih, terutama para customerku yang sering top up di aku ya. Dia tuh kayak sayang banget aku menghabiskan 45.000 diamond buat mendapatkan kostum gem ini guys. Nah, dia juga full power di sini dan Thailand guys. Begitu. Tapi kita bakal cek ya, ini sama-sama itu. Yes, nomor 2. Apakah ini efek dari dadu jadul guys? Happy banget sih aku ketemunya yang card bangkrut tapi yang main nomor 2 guys, sangat-sangat happy. Tapi dia sayang banget sih, dia electromagnetic movement-nya dipakai di special area. Kalau aku jadi dia sih ku pakai di apa itu namanya, di kayak area kosong ini jadi landmark kan. Nah, nanti kan dia kan bawa ini kopi-kopi sudin. Nanti pasti ke special area juga guys. Kopi-kopiku belum aktif ya, ini 60% diskon card bebas ya. Oke, nice. Agak deg-degan sih, sedikit deg-degan sih. Ya, blackout. Oke, udah ke situ. Aku mau ke sini aja. Aku jelinya di sini. Bulldozer, apakah bisa aktif nih?
pindah ke special area. Oke, kita kurangi. Nah, gini guys maksudku. Kena efek dia auto nih. Oke, dapat draw, nice. Nah, kita pakai drone-nya. Mantap. Jadi double. Oke, kita ke sini aja lagi. Ya, sudah pasti kita ke jellyfish pasti sini. Oke. Yes, dia ketarik guys, tapi ini helm di Starsku sedikit boncos ya dari tadi ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting win gitu aja. Aku butuh diamond. Jadi kenapa kalian harus wajib kejar si Elin? Apapun itu, maksudnya habis berapapun, nggak apa-apa lah, disyukuri aja guys. Soalnya emang segege itu. Jadi kenapa juga aku sampai ngejar kostum jam? Soalnya ini masih kepake banget buat aku main CL guys, buat teman-teman diamond begitu. Oke, dua kali lagi guys. Semoga aja kita udah wisuda ya, wisuda. Oke, Topaz Summer ini lama aku nggak ketemu sama si Topaz ini. Dan dia bawa Scarecrow, ini agak menakutkan sih menurutku. Soalnya aku kemarin nyoba beberapa kali kalah gara-gara Scarecrow. Jadi skillnya udah gak aktif. Yes, nomor 2 lagi. Ini memang harinya Marin Game On guys. Mantap sekali. Aku main nomor 2 terus. Ini apa nih? Oke. Sama 60% defense efek berbahaya. Tapi menurutku sepertinya si ubur-uburnya Ellen ini tidak termasuk efek berbahaya. Jadi masih kena efek guys. Efek berbahaya itu kayak Scarecrow. Oke, okay. Dia gak bisa, oh dia boncos guys. Apakah ini efek dari dadu jadul? Oke, okay, kita bakal ke belakang ya. Ini elektromagnetic movement-nya nggak aktif, jadi kita bakal ke belakang. Oh, dia bawa kopi-kopi, nggak apa-apa. Oke, kita kasih ubur-ubur di sini. Tarik. Oh, salah ya, ubur-uburnya harusnya di... Bentar, kita kasih ke depan lagi coba. Yes, dapat 2. Salah sih aku. Masih ubur-uburnya, kenapa di situ? Nih, kasih ubur-ubur di sini. Oke, habis sudah. Oke, kita 3 ke depan. Gak usah pakai ini. Nah, ini kena explosion. Oh, ada kah? Oh, ada. Astagfirullahaladzim. Oke, okay, nice. Kita mau kasih di sini aja lah. Aduh, ini loh guys, malesinnya tuh kena Scarecrow ini loh. Aku udah trauma tuh kena Scarecrow guys. Parah. Mana ini kena kayak gini, aku nggak lihat sih gara-gara ketutupan guys. Ya Allah ya Robby, kita kalah gara-gara Topaz ini mah. Kau kena skate, nah kan serem banget guys Scarecrow tuh. Jadi memang ya kalah gara-gara Topaz kita. Oke, kita bakal apa tuh namanya, langsung main kali aja ketemu si Topaz lagi. Padahal udah main nomor 2 sih, tapi emang agak boncos sih tadi kayak electromagnetic movement yang gak aktif. Dan aku ketutupan, landmarknya itu ketutupan sama badannya Topaz. Jadi aku gak tahu kalau di situ ada landmark. Tau gitu aku langsung di tengah itu. Oke, salah sih strategi. Oke, dia ketemu sama Evo Elin juga. Dan ini full power dan dia bawa Scarecrow. Semoga aja kita gak kena Scarecrow ya guys ya. Agak serem juga sih Scarecrow tuh. Soalnya tadi emang shield-nya tuh belum aktif guys. Ini keuntungan sih nomor 2. Tapi semoga kita gak boncos-boncos banget kayak yang ketemu Topaz tadi.
Padahal topaz tuh termasuk itu ya, cut cut yang magnet ya. Oke, dia bakal lompat atau lompat. Soalnya sayang banget sih ini. Sayangnya aku bawa Exul, jadi kayak mengurangi Exulku gitu. Oke, ini apa nih kostum gemnya ini aktif ya, alhamdulillah ya aktif ini. Oke, dia udah nggak bisa pindah-pindah guys. Lima. Oke, aku ke mana? Sini aja. Aku kasih di sini. Aku tarik di sini. Nah, ini kan bakalan kehapus semua kan? Dan ini aku panggil. Habis itu aku pindah sini. Kena jellyfish. Oke, dia memilih bangkrut, saudara-saudara. Soalnya emang aku belum ngerau sama sekali sih. Oke, satu kali lagi. Ini apakah efek dari dadu jadul? Belibet sampai dadu jadul. Tapi kalau mau pakai dadu jadul, jangan jadul-jadul banget kayak yang sebelum ini gitu. Oke, ini di CL ketemunya Elin terus guys. Ini Thailand ya. Dan dia full power, ada Scarecrow di sini, Rich Scarecrow, pakai HP Scarecrow, jadi agak mengerikan juga. Dan kita main pertama, aduh. Tapi ya sudahlah ya, harus kita apa itu namanya, harus kita nikmatin. Kita bakal ke depan. Oke, dia bawa Exul. Sama sih, hampir sama kayak itu kan namanya apa. Oke, kita pakai ini. Double block fix, nah mantap. Kita di sini. Dan juga oh, ini masih dapet drone ya. Tiga deh. Kita mau kasih di sini. Udah nggak bisa pindah. Oke, dia pakai kemana teman-teman? Dia kayaknya ubur-uburnya di sini ya guys ya. Jadi nanti dia pakai trik buat nabrak. Oh enggak deh. Saya bisa ke belakang. Ya tadi 10-nya double apa enggak sih? Oh iya double. Dia juga dadu jadul guys sebenarnya. Agak serem sih guys. Aduh, jangan-jangan kena bombing dulu dong. Ini tuh ada apa sih namanya? Ada anti-antinya ini loh guys, anti completion. Aduh. Berkali-kali kita diserang. Aduh, diserang lagi guys. Apakah kita bisa bertahan?
11 yang mau ke sini atau ke sini. Ayo kena di charge. Setidaknya kita masih bisa bertahan sih. Kalau pertama. Oke, kita ke sini. Kita tarik di sini. Oke, kita pakai ini. Kita ke belakang banget banget. Oh, tapi dia ada ini ya. Ya sudah, kita di sini aja. Tidak ada apa-apa. Double silver terus guys. Oke. Kita undang. Nah, udah bisa-bisa dia. Kita ke 7 atau 5. Nice. Kita simpan aja, nggak apa-apa. Oh, ada exchange. Kita ke sini ya. Nah, ini kena jellyfish. Tadi jellyfishku aku kasih di sini. Dan dia harus bayar ini. Nice. Akhirnya ada suntikan si diamond ini guys dari Champion League. Jadi kalau kalian nanya gimana cara mendapatkan diamond secara cepat ya, salah satunya ya main Champion League guys. Mantap sekali. Nggak jadi mulus nih ketemu topas tadi. Cuman kalian bisa coba trikku. Cuman trikku itu kayak bisa nambah adrenalin ya. Soalnya ini kan aku pakainya kan dadunya dadu jadul kan guys, nggak bisa out eventnya, terbatas cuma nambah satu doang. Begitu. Oke, ini 9/1, mantap sekali. Dan kita dapatnya diamondnya berapa nih, 1200 kalau nggak salah. Oke, ini kita bisa dapat dari sini juga. Ini udah down. Nice. Habis itu ini juga udah down, tinggal flipnya nanti jam sekitar jam 4 atau jam 3 begitu, atau malam, nggak tahu, aku lupa. Soalnya aku punya dua akun guys. Dan kita dapatnya berapa nih, kita ambil nih 1450. Ini dari player round 5 kali, habis itu menang 9 kali, menang 200 diamond, yang 9 itu sama weekly bingo 200, jadi 1400. Jadi kita 10.000 lagi. Tapi aku pingin sih dapetin yang scarecrow HPI tadi buat gantiin ini guys, apa namanya, ini nanti aku helmnya aku ganti. Ini kan boncos banget nih helmnya, pakai arsil, habis itu HPI-nya pakai scarecrow, itu mantap sih menurutku. Dan aku pakai si dadu jadul kan, ini dadunya yang baru kan ini guys. Ini lebih tinggi ya presentasinya, ganjil genapnya juga lebih tinggi. Cuman dari kemarin tuh aku main CL minggu kemarin juga, ini udah ada yang dadu baru fast food dice ini. Cuman aku masih pakai jellyfish gara-gara aku tuh lupa ganti. Tapi malah bisa nyampe win 9/1, 9/2 kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa mencoba, cuman ya balik lagi tadi ke hoki-hokian sama susunan pendant kalian. Begitu. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like dulu guys. Dan dadah, bye-bye. Oh iya, kalau kalian mau request konten apa bisa komen di bawah. Dadah, bye-bye. Love you all.